Oke, mohon maaf. Ini kita kondisi di pinggir jalan ya. Jadi agak suara pinggir jalan lah, malum aja. Jadi ini udah kita pasang ya. Untuk sisi yang ujung ini, yang tidak bulat, ini kita pasang ke sisi intake ya. Ke sisi ujung intake hose-nya. Lalu kita sesuaikan hingga sisi di cowakan nomor 2 ini ya. Di gelang nomor 2 ini, kita kasih kabel tis, kita selipin di bagian frame depan. Dekat headlamp depan, kanan ya. Lalu ujungnya ini kita masukkan sedikit ke dalam ya. Jadi biar dia ngunci. Lalu ini juga saya pasang di kancing nomor 2 di sisi bagian yang ujungnya ya. Dan ini kita kabel tis 1, 2, dan di sini ya 3. Nanti kita potong, kita rapihin. Oke, nanti kita gunting-gunting dulu ya untuk kabel tisnya. Nah, kurang lebihnya pemasangannya posisinya seperti ini ya. Jadi intake-nya menghadap ke sisi depan. Jadi nanti diharapkan yang akan masuk ke sisi intake itu adalah udara yang dingin temperaturnya dari arah depan mesin ya. Dan nanti akan masuk ke rumah filter udara. Sehingga yang masuk ke throttle atau yang masuk ke engine itu adalah udara dengan temperatur yang rendah ya, atau temperaturnya dingin. Sehingga campuran bahan bakarnya menjadi lebih homogen, di mana diharapkan tenaga yang dihasilkan lebih optimal dan campurannya lebih bagus ya. Sehingga tenaga yang dihasilkan oleh engine lebih optimal. Oke, kita rapiin dulu ya.